Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Ibadah pada pagi hari ini dialaskan di dalam nama Allah Tritunggal, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, Yesus Kristus, dan Allah Roh Kudus. Mari jemaat, kita memuji memuliakan Tuhan. Lagu nomor 1, Hai Masyhurkanlah. Hai masyhurkanlah Allah Bapamu, sang namanya beritakan terus, agungkanlah Dia yang penuh kuasa, kekal dan mulia kerajaan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan terima kasih atas pertolongan penyertaan anugerah Tuhan di dalam hidup kami hari demi hari, di mana kadang kala kami take it for granted. Kami kadang-kadang tidak merasakan bahwa kasih dan penyertaan Tuhan itu nyata di dalam hidup kami. Kami bersyukur berterima kasih kalau pada pagi hari ini Tuhan sudah mengumpulkan kami untuk kami datang beribadah, memuji memuliakan Tuhan, dan juga kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu yang kami tahu adalah firman-Mu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami tahu firman-Mu tetap selama-lamanya teguh di dalam kerajaan surga. Kami memuji memuliakan Tuhan di dalam ibadah ini, karena Engkau adalah satu-satunya Allah yang layak kami puji dan sembah. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan berkati seluruh ibadah di seluruh permukaan bumi pada pagi hari ini ataupun nanti sore ataupun besok karena perselisih waktu. Agar setiap makhluk Tuhan, jemaat Tuhan boleh bersuka cita, bersukaria di dalam ibadah untuk hari Sabat ini. Ampuni dosa dan kesalahan kami ya Tuhan, supaya Tuhan layakkan kami hadir di dalam rumah ibadah ini dengan hati yang juga bersih, yang sudah dikuduskan, yang sudah dicuci oleh darah Kristus. Terima kasih atas pengorbanan Kristus di atas kayu salib, di mana kami boleh memperoleh anugerah hidup yang kekal dan juga keselamatan di dalam hidup ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Dipersilakan duduk. Mari kita lanjutkan dengan lagu nomor 2, Batu Karang yang Teguh. Jesus, 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 Jes
sebuah ujian yang menguatkan setiap daripada kita. Karena kedatangan Kristus yang pertama adalah memberikan kepada kita jaminan keselamatan, memberikan anugerah dan juga pertobatan. Seperti lagu yang kita nyanyikan sebagai umat percaya, akan ada lagi kedatangan Yesus yang kedua kali. Tetapi ketika dia datang kedua kali, tidak lagi akan memberikan anugerah dan juga pengampunan. Dia akan datang untuk mengadili dan juga membawa setiap orang yang percaya untuk pergi bersama-sama dia di dalam kerajaan surga. Jemaat, mari kita membaca firman Tuhan dari Yesaya pasal 12 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-6. Kita akan membacakan bersama-sama. Yesaya 12 bersama-sama. Nyanyian syukur atas keselamatan. Pada waktu itu engkau akan berkata, aku mau bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena sungguh pun engkau telah murka terhadap aku. Tetapi murkamu telah surut, dan engkau menghibur aku. Sungguh, Allah itu keselamatanku. Aku percaya dengan tidak gemetar, sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Pada waktu itu kamu akan berkata, bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, beritahukanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, masyurkanlah bahwa namanya tinggi luhur. Bermazmurlah bagi Tuhan, sebab perbuatannya yang mulia. Baiklah hal ini diketahui di seluruh bumi. Berserulah dan bersorak-soraklah, hai penduduk Sion, sebab yang Maha Kudus Allah Israel agung di tengah-tengahmu. Mari kita membaca ayat yang kedua bersama-sama sekali lagi. Sungguh, Allah itu keselamatanku. Aku percaya dengan tidak gemetar, sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Berbahagialah kita yang bukan saja mendengarkan firman Tuhan, tetapi juga kita melakukannya di dalam perbuatan kita hari demi hari. Mari kita menyanyikan lagu nomor 3, Ajaiblah Firman Hidup, bait yang satu dan yang kedua saja. Selamat pagi, jemaat yang saya kasih di dalam Kristus. Selamat datang dan selamat beribadah di dalam kebaktian pagi, pada pagi hari ini. Dari atas mimbar, saya akan menyampaikan beberapa warta. Yang pertama adalah, perlu Bapak Ibu perhatikan untuk streaming Reform Injili. Streaming Reform Injili yang sudah menjadi berkat bagi kita sekalian, seperti yang tertera di dalam layar. Dilanjutkan, akan ada permohonan pemberkatan nikah Cia Junaidi dan Siaran Huwanto, dan juga dilanjutkan permohonan pemberkatan nikah Daniel dan Jacqueline, Martin dan Stefani, Denny dan Floriani.
Yang perlu saya tekankan dari atas mimbar ini, kita pada tanggal 25 September akan diadakan kebaktian gabungan HUT ke-33 GRI se-Jabodetabek. Akan diadakan juga saat itu adalah pentabisan 13 vikaris menjadi pendeta. Saya akan bacakan nama-namanya seperti yang tertera di dalam layar. Amos Chow, Bakti Anugrah, Budiman Tia, Erianto Chia, Gito Triantoro, Harley Erickson, Su Chi Lung, Irwan Arifin, Jack David Kawira, Lee Ching Bun, Rudy Pan, Stanley Yakub, Yakub Encun Kartawijaya. Kita bersyukur mereka akan ditabiskan menjadi pendeta. Dan juga pada hari yang sama akan diadakan perjamuan kudus. Bapak Ibu mempersiapkan hati dan juga kita juga dukung untuk hadir bersama-sama. Sore hari dilanjutkan dengan konser pukul 5 sore. Tiket dapat diambil nanti setelah kebaktian. Dan juga akan diadakan juga sekolah Minggu HUT GRI tanggal 25 September pukul 9. Bapak Ibu, saya undang bangkit berdiri. Kita akan mendoakan beberapa doa syafaat. Yang pertama, kita bersyukur untuk kapin yang boleh diadakan. Kita mendoakan untuk kapin Kalimantan Tengah di 4 kota mulai tanggal 20 sampai dengan 23 September. Kapuas, Palangkaraya, Kasongan dan Sampit. Kita berdoa setiap kota yang dilewat boleh bermazmur, boleh banyak orang Kristen datang. Mereka yang berdosa, mereka juga menyesali atas dosa mereka dan juga bertobat. Kita berdoa untuk Pendeta Stephen Tong yang akan memberitakan firman, diberi kuasa, urapan, keberanian untuk memberikan firman tersebut kepada 4 kota yang akan dilayani. Mari kita berdoa akan hal ini. Kami berdoa bersyukur ya Tuhan untuk KPIN yang boleh diadakan lagi dalam tahun ini untuk di Kalimantan Tengah di 4 kota. Kapuas, Palangkaraya, Kasongan, dan juga Sampit pada tanggal 20 sampai tanggal 23. Tuhan, kami melihat bagaimana Tuhan terus bekerja di dalam gerakan kami melalui pelayanan kapin ke berbagai kota. Tuhan yang sudah memberkati kapin yang sebelumnya, kami mohon juga Tuhan memberkati kapin yang sekarang ini, yang akan datang ini ya Tuhan, supaya setiap orang Kristen hadir di tengah, di kota-kota yang akan dilayani, untuk mereka juga bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dengan Tuhan juga pimpin semuanya supaya dapat berjalan dengan baik, cuaca dan juga keamanan dan juga kesehatan untuk setiap peserta yang akan datang dan juga Pendeta Stephen Tong yang sudah lanjut usia. Tuhan juga pimpin dan juga kuatkan dia supaya kuasa dan kebenaran, keberanian firman Tuhan dapat dinyatakan di tengah-tengah masyarakat yang berdosa, yang membutuhkan firman. Kami mohon dan juga kami minta belas kasihan Tuhan dan juga pertolongan anugerah Tuhan di dalam kapin ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Yang kedua, kita bersyukur untuk 33 tahun penyertaan Tuhan di dalam gereja kita. Dari mana Pendeta Stephen Tong seorang diri mendirikan gereja ini dengan iman dan perjuangan, dengan iman dan juga ketekunan, dengan iman dan juga dengan kerelaan hati, dia menyerahkan sepenuhnya hidup bagi gereja, bagi gerakan reform. Kita juga doakan untuk Pendeta Stephen Tong juga para hamba Tuhan lain yang sudah melayani di dalam gerakan kita, supaya Tuhan beri selalu kekuatan iman dan juga kekuatan kesehatan dan juga kesetiaan di dalam memberitakan kebenaran firman Tuhan. Mari kita doakan akan hal ini. Kami berdoa dan bersyukur ya Tuhan, 33 tahun Tuhan sudah menyertai perjalanan Gereja Reform Injil Indonesia dari seorang Pendeta Stephen Tong, hamba Tuhan yang setia, yang terus berjuang di dalam iman dan juga di dalam kebenaran, dan juga dia dengan setia melayani Tuhan sampai sekarang ini ya Tuhan. Dia tidak pernah berkeluh kesah, dia terus hanya memikirkan dengan pekerjaan Tuhan dan juga bagaimana firman Tuhan dapat disebarkan sebanyak-banyaknya ke seluruh dunia dan seluruh Indonesia. Kami bersyukur untuk para hamba Tuhan juga yang lain yang sudah dipanggil di dalam gerakan kami. Tuhan pelihara iman mereka, Tuhan juga berkati pelayanan mereka, Tuhan kuatkan mereka untuk tetap setia menjadi hamba-hamba Tuhan
yang takut akan Tuhan, yang juga terus memperhatikan jemaat-jemaat di mana mereka juga ditempatkan. Tuhan pelihara dan Tuhan berkati keluarga mereka, pekerjaan mereka dan juga pelayanan mereka, ya Tuhan. Terima kasih untuk semuanya ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Yang terakhir kita berdoakan untuk bangsa dan negara kita, Presiden Jokowi dan para menteri, gubernur, wali kota dan juga bupati, supaya mereka juga dapat menjadi pemimpin-pemimpin yang jujur, yang baik, yang takut akan Tuhan, yang tidak korupsi, yang juga mau melayani masyarakat yang mereka pimpin. Tuhan memberikan anugerah dan juga belas kasihan kepada negara kita di tengah-tengah persoalan masalah ekonomi, sosial politik yang kita lihat bagaimana sulit, tetapi bagaimana juga kita lihat Tuhan terus memimpin dan juga memberikan anugerah pertolongan kepada pemimpin kita. Mari kita doakan akan hal ini. Kami berdoa dan bersyukur ya Tuhan untuk negara Indonesia yang dimana kami cintai. Kami lahir, hidup dan juga kami akan mati di dalam negara kami. Kami berdoa untuk Presiden Jokowi dan juga para menteri dan juga para gubernur, wali kota dan juga bupati dan seluruh jajaran pemerintahan, supaya mereka adalah orang-orang yang Tuhan panggil, yang sudah dipilih oleh rakyat, yang sudah dipilih juga oleh Tuhan, supaya mereka juga boleh menjadi pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan, yang terus mementingkan kepentingan rakyat, yang bekerja dan melayani rakyat mereka. Hidup kudus, hidup jujur, tidak korupsi. Tuhan juga pakai seluruh komponen elemen bangsa, supaya kami juga dapat memberikan yang terbaik masing-masing daripada kami, sesuai dengan panggilan kami. Terima kasih ya Tuhan. Terpujilah namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Mari kita mendoakan dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya, dan ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dipersilakan duduk. Kita akan bernyanyi lagu nomor 3, sekalian Jo SYC naik tampil ke panggung.
Mari kita berdoa. Pimpinlah kebaktian ini, berkatilah yang memberikan firman dan yang mendengarkan kesaksian, sehingga Tuhan dipermuliakan dan jemaat diteguhkan, supaya Indonesia dapat berkat dan bangsa-bangsa di dunia boleh kembali mengenal Tuhan dan menyerahkan segala sesuatu menjadi saksi Kristus yang hidup. Pimpin kami, berkati kami, dalam nama Yesus Kristus, Penebus dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara-saudara, waktu lewat dengan cepat, dan minggu depan adalah ulang tahun ke-33 gereja ini didirikan. Dari tidak ada, dicipta menjadi ada. Dari lemah, ditambah kekuatan menjadi teguh. Dari takut, gentar, merasa tidak layak, menjadi berani mengabarkan Injil. Demikianlah gereja Kristus di dunia ini. Tidak lama lagi, satu persatu akan dibawa pulang ke surga, termasuk saya. Saya dilahirkan, dibesarkan di satu zaman sama dengan Ratu Elizabeth II. Tahun 52 dia menjadi ratu. Saya menyerahkan diri sebagai anak kecil. Waktu saya umur 82, setelah mengabar Injil 65 tahun, Ratu Elizabeth mati, hari ini akan dikuburkan. Dan saya tidak tahu masih berapa lama hidup di dunia. Tetapi riwayat hidup setiap orang itu adalah mujizat. Memakai waktu berpuluh-puluh tahun itu adalah tanggung jawab manusia kepada Tuhan. Berapa orang yang kita sentuh, berapa orang yang menjadi orang Kristen melalui kesaksian kita, kita harus bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, hari ini tidak khotbah, tapi saya bicarakan hal yang terjadi tahun 1966. Satu tanggal, satu hari yang kelihatan lewat begitu saja, tapi mencatat peristiwa sejarah di mana Tuhan bekerja membangkitkan anak kecil umur 10 tahun itu melalui kesaksian seorang muda umur 26 yang namanya Stephen Tong. Hal ini hampir dilupakan begitu saja.
tetapi Tuhan tidak mengizinkan saya melupakan peristiwa itu dan tidak mengizinkan sejarah dikubur begitu saja. Itu sebab 4 hari yang lalu ada seorang umur 64 minta ketemu saya. Saya tanya siapa dan ditanya Pak Tong mau menerima dia. Saya bilang iya, saya mau ketemu orang ini, saya mau menerima pengajuan boleh ketemu saya. Lalu saya terima dia, kita bicara 1 jam setengah. Akibatnya adalah saya hari ini mau menceritakan kebesaran Tuhan di dalam tahun 1966 yang hampir dilupakan tetapi tidak diizinkan oleh Tuhan. Hari ini hari menyambut hari Minggu yang akan datang ulang tahun ke-33 KRI. Dan tahun depan kita akan melihat bagaimana Tuhan pimpin. Saya kemarin 2 kali mengunjungi tempat di depan lobi daripada Gereja Reform Injili Indonesia di pusat. Dan saya telah memilih membuat satu meja yang 5 meter 80 cm panjangnya. Bundar oval untuk menjadi meja yang akan pajang apa yang Tuhan kerjakan di dalam gereja ini. Dari nol, di seluruh Kemayoran tidak pernah ada satu gereja. Di seluruh Kemayoran tidak pernah orang dengar Injil sejak Adam sampai sekarang. Dari tahun 1989, Gereja Reform Injili didirikan dengan mulai pakai tempat Granada. Sampai 2018 gereja ini membangun gedung salah satu terbesar di Indonesia untuk menjadi tempat kebaktian orang Kristen. Sesudah itu dari mimbar ini disiarkan khotbah setiap minggu dan akhirnya direkam dan disiarkan setiap hari. 1 tahun 360 hari di Kemayoran ada satu tempat mimbar yang beritanya sampai di seluruh dunia. Ini anugerah Tuhan. Dulu seluruh Kemayoran tidak ada satu tempat pijakan hamba Tuhan yang berkhotbah. Setelah tempat ini dibangun, setelah mimbar ini dijadikan, setelah Tuhan pilih tempat ini menjadi pusat penginjilan, merubah situasi seluruh Indonesia. Dan ratusan, ribuan, puluhan ribu, ratusan ribu, jutaan manusia mendengarkan firman Tuhan setiap minggu dari 1 meter persegi ini. Lalu pergi melalui Kemayoran, Jakarta Pusat, Jakarta Jabodetabek, Indonesia, sampai di ujung bumi. Tempat pilihan di tempat yang terletak yang indah dan ditetapkan oleh Tuhan. Hari ini saya khusus bicara tentang satu peristiwa yang terjadi yang hampir dilupakan tetapi tidak diizinkan Tuhan tetapi diingatkan kepada saya 4 hari yang lalu. Hari Kamis orang yang mau ketemu saya itu datang tepat kira-kira cuma beda 1 menit dari yang dijanjikan. Saya terima dia ke kantor saya. Kita duduk, dia dan istri duduk di depan saya. Kita bicara 1 jam setengah. Apa yang dibicarakan? Yaitu apa yang akan didengar oleh Anda pada pagi ini. Berbahagialah orang yang mengetahui sejangka waktu sejarah yang pernah terjadi 56 tahun yang lalu di kota kecil namanya Palopo. Saudara-saudara, tahun
60 saya berhenti daripada mengajar sebagai guru sekolah. Setelah 3,5 tahun mengabarkan Injil di sekolah itu, saya berkhotbah 862 kali. Sudah selesai. Saya berkata, Tuhan, saya mengundur diri, tidak lagi menjadi guru. Saya masuk sekolah teologi. Umur 20 masuk sekolah teologi. Umur 24 saya selesai studi di saat lalu tamat menjadi hamba Tuhan. Rektor saya mengatakan, "You harus mengajar sekolah ini." Saya mengatakan, "Saya tidak layak. Saya anak muda baru 24, tidak ada gelar apa-apa. Tidak pernah ke luar negeri. Tidak pernah mendapat S1, S2. Mengapa saya yang ditunjuk menjadi mengajar di sini?" Dia bilang, "Tuhan pimpin saya, beritahu kepadamu, mengajar di saat." Dengan gentar, dengan rendah hati, dan dengan ketakutan tapi penuh iman, saya mengatakan, "Okay, saya mengajar. Tapi saya tidak mau sepanjang tahun menjadi dosen di sini." Jadi maunya apa? Saya mengatakan, setiap Senin sampai Kamis saya mengajar di sekolah teologi. Setiap Jumat saya berangkat dari Malang ke Surabaya, berkembalan satu gereja Tionghoa yang terbesar di Indonesia, yang sekarang adalah gereja Patar. Jadi engkau sambil mengajar sebagai dosen teologi, sambil menjadi hamba Tuhan yang menggembalakan gereja. Saya bilang, "Iya." Maka setiap tahun saya 4 bulan di sekolah teologi, sambil 4 bulan setiap weekend ada di Surabaya, berkhotbah tidak habis-habis. Bagi orang lain ada cutinya, bagi saya berpuluh-puluh tahun tidak ada cuti. Senin sampai Kamis di saat, Jumat sampai Minggu di Surabaya. Senin pagi sampai Kamis di saat. Waktu saya sekolah teologi, saya tidak bayar karena saya miskin. Saya tidak ada uang. Lalu diberi beasiswa. Saya rasa tidak enak menerima uang orang lain. Karena saya semenjak umur 14, sudah tidak pernah dapat 1 rupiah dari mama. Sebagai anak remaja yang berdikari, mengajar privat, dapat uang sedikit, bayar uang sekolah, bayar cukur rambut, bayar transport, saya tidak pernah minta uang 1 rupiah dari mama lagi semenjak umur 14. Maka pada waktu saya masuk sekolah teologi, saya tidak ada uang bayar, saya sungkan sekali. Setelah 4 tahun selesai, saya mulai mengajar, dikasih honor. Saya dapat honor 2, satu dari sekolah teologi sama saya dosennya. Saya juga dapat honor dari gereja karena saya menjadi penginjil di satu gereja itu. 2 digabung cukup hidup dengan sangat mencukupi segala kebutuhan. Tetapi masih ada sisa uang. Maka saya pikir waktu saya sekolah, saya tidak bayar sendiri, saya dibayari. Ini utang yang harus saya kembalikan kepada Tuhan. Maka saya dapat honor sebagai dosen selama 3-4 tahun. Setiap rupiah yang saya dapat, saya tetap tidak buka amplopnya, kembali masukkan persembahan sebagai pembalasan cinta kasih orang lain pernah memberi uang kepada saya. Saya tidak mau hidup percuma. Saya tidak mau hidup bersandar orang lain. Saya harus berdikari. Orang mengasihi saya ingat. Orang menolong saya ingat. Orang membantu saya sekolah, saya balas. Selama berapa tahun, honor saya semua masuk 100% ke dalam kantong persembahan. Saudara-saudara, sesudah itu saya berkata, "Tuhan, saya masih belum melayani baik.
karena saya menjadi dosen, saya menjadi gembala, saya belum mengabar Injil. Tuhan kasih kekuatan saya untuk memberitakan Injil. Karena panggilan Tuhan untuk saya, beban paling besar, tugas paling penting bukan mengajar sebagai dosen, bukan gembala sebagai pendeta, tapi pekabaran Injil. Sama seperti pada waktu saya berada di KRII pusat di Kemayoran, saya bukan hanya mendidik di sini, saya bukan hanya membangkitkan sekolah teologi, saya masih pergi kabar Injil di Kapin, kabar Injil di KKR dua negeri, kabar Injil di kota-kota dan desa-desa. Itulah tugas paling penting. Tugas utama saya seumur hidup bukan menjadi pendeta. Tugas saya seumur hidup paling penting bukan menjadi dosen. Itu sambilan, itu tambahan. Tugas saya paling penting pekabaran Injil. Itu sebab dari tahun 1957 sampai 1942, di dalam 25 tahun itu saya tidak mau ditabiskan jadi pendeta. Banyak penginjil-penginjil kepingin sesudah masuk gereja langsung ditabis jadi pendeta. Bagi saya no. Karena apa? Kalau sudah jadi pendeta terlalu sibuk memberkati pernikahan, membesuk kerja semua, kurang waktu pengabaran Injil. Maka saya bilang no benediction, no ordination sampai umur 42. Lalu orang tanya, dari muda engkau nikahnya sangat lambat, tunggu sampai sudah saat lulus 7 tahun baru nikah, apakah engkau mau jadi Paulus? Saya bilang, sementara jadi Paulus, besok jadi Petrus, kapan waktunya saya kasih tahu, tunggu saja. Saya selalu lambat karena saya seorang yang kurang cerdas, kurang cepat, kurang dinamis. Nikahnya lambat, pacaran lambat, ditabiskan lambat, sekolah ke luar negeri lambat, akhirnya tidak pernah keluar sonot. Tetapi satu hal yang saya tahu, saya tidak pernah melanggar kehendak Tuhan. Saya tidak pernah berani sembarangan melangkah hidup saya, kecuali panggilan Tuhan jelas, saya tidak mungkin mengundurkan diri dari pos pelayanan saya. Kecuali Tuhan jelas, saya tidak pernah melangkah satu langkah dari Indonesia. Entah orang bilang luar negeri lebih enak, sekolah bisa dapat titel tinggi, engkau di situ makin dipandang orang hebat. Bagi saya itu semua nothing. Dihormati orang tidak, tidak penting. Dapat gelar tidak, tidak penting. Menjadi orang yang sukses tidak, tidak penting. Yang paling penting, jalankan kehendak Tuhan dan menyempurnakan rencana Tuhan, menyenangkan dan memuaskan hati Tuhan. Itu tujuan hidup. Setelah saya mengajar sebagai dosen, dan setelah saya melayani sebagai penginjil gembala di Surabaya, saya masih tidak puas. Saya minta Tuhan buka jalan, saya mau mengabar Injil. Saya mau pergi ke mana saja memberitakan firman, menceritakan Kristus Juru Selamat, dan hanya Dia menjadi pengantara di tengah-tengah Allah dan manusia, menjadi jembatan membawa manusia kembali kepada Tuhan. Beri aku kekuatan, beri aku keberanian, beri aku bijaksana, beri aku cinta kasih untuk mengabarkan Injil. Ini utama, ini tujuan paling penting hidup sebagai manusia. Lalu surat mulai datang. Silakan bikin KKR di gereja kami, silakan ke sini, silakan situ. Tidak ada pendeta lebih laku dari saya. Saben bulan bersurat-surat, saben tahun beratus-ratus surat, minta saya ke Palembang, ke Medan, ke Manado,
ke Surabaya, ke Bali, ke Lombok, ke Kupang, ke Irian Jaya, ke Ambon, ke Maluku, ke mana saja. Saya suratnya Pak, sisa saya pilih mau ke mana. Lalu pertanyaan datang, kamu mau ke mana? Kamu mengabar Injil ke satu kota, syarat pilihan itu apa? Saya berdoa dengan penuh ketakutan sama Tuhan. Tuhan, pimpin langkah saya, pimpin kaki saya, sehingga saya tidak pergi membuang waktu, tidak pergi menghamburkan kesempatan, tidak pergi untuk menghancurkan pimpinan dan anugerah Tuhan. Beri aku bijaksana memilih yang tepat, kota mana, gereja yang mana boleh saya pergi, khotbah kepada kelompok manusia yang seperti apa. Lalu Tuhan memberikan gerakan hati, pergilah daerah yang sulit, pergilah daerah yang penting, pergilah daerah yang berpotensi, pergi daerah yang penuh peperangan rohani. Yang ditunjuk oleh Tuhan bukan keenakan, bukan kenikmatan, bukan sesuatu pengangguran, kesantaian, tetapi tantangan, tantangan yang paling sulit. Mas, saya berjanji kepada diriku, jangan takut susah, jangan takut capek, jangan takut bahaya, jangan takut sakit, jangan takut mati. Mati hidup, makmur miskin, tenang atau bahaya, sejahtera atau diancam, semua di luar pikiran saya. Yang penting kehendak Tuhan yang terjadi. Sekarang sebagai orang tua, saya bersaksi setiap kalimat dibuktikan oleh Roh Kudus. Tidak ada satu kalimat berdasarkan keinginan atau keenakan pilihan kedagingan pribadi. Setiap kalimat dibuktikan oleh Tuhan, jujur, setia, dan sesungguhnya tidak bohong. Tuhan sendiri yang melalui Roh Kudus yang mensaksikan kalimat-kalimat yang khususnya kali ini saya luncur dari mulut saya. Saya pilih ada gereja yang kaya, dan tentu saya pergi. Gereja yang banyak jiwa, dan tentu saya pergi. Gereja yang banyak kesulitan iman, saya pasti pergi. Gereja yang banyak pemuda mulai lesu, tidak cinta Tuhan, saya pasti pergi. Yang diserang oleh semua ajaran salah, saya pasti pergi. Saya pisahkan surat-surat yang sulit, yang bahaya, yang tantangan besar, saya utamakan. Berdoa Tuhan pimpin saya. Saya pernah kota ke kota, dari Jakarta mau pergi ke Semarang, kereta api sudah tidak ada tiket, tapi kecuali kali itu saya naik kereta api, tidak mungkin mengejar waktu malam bisa khotbah di Semarang. Mas, saya beli tiket, tidak ada tempat berdiri, oke. Saya naik ke kereta api, semua penuh, saya di mana duduk, tidak ada tempat duduk. Saya bawa koper diinjak di bawah kaki, berdiri atas pin, di atas koper, lalu pegang pintu yang ada, satu pegangan besi di pinggir kereta api, dengan pegang gini injak koper, lalu ditiup oleh angin sepanjang jalan berapa jam sampai di Semarang. Akhirnya sampai 3 jam sudah tiup angin, sampai sebelah sini dingin, sebelah sini panas, mulai gemeter. Kasihan Tuhan, ada orang turun, saya dapat satu tempat bisa berdiri ke dalam, baru tidak ditiup oleh angin. Dan malam itu saya mulai berkhotbah dengan batuk-batuk. Saudara-saudara, mengingat semua pelayanan, waktu-waktu yang lewat, di dalam menjelang minggu depan, ulang tahun ke-33, Tuhan suruh saya ceritakan hal-hal pada pagi ini untuk memberitahu kepada Anda pekerjaan Tuhan yang di dunia ini. Harus ada gereja reform Injil Indonesia, bukan dongeng, bukan sesuatu keindahan yang menikmati,
tapi sesuatu kebahayaan, sesuatu tantangan, dan sesuatu pengalaman yang pahit. Tapi semua sudah jadi, dan Tuhan masih bertakhta di surga. Semua kalimat ini dilontarkan kepada Anda, supaya Anda yang lebih muda dari saya, cintailah Tuhan, cintailah Injil, cintailah pekerjaan Tuhan, cintai gerejanya. Bukan mencintai pribadi Stephen Tong. Love your Lord, love His church, love the gospel, love the people need to be evangelized, that we everybody be faithful to our God. Satu hari saya sudah melewati kebaktian yang besar, sukses, dan begitu terima oleh banyak orang di Medan. Saya pulang ke Indonesia. Di Indonesia kembali ke Surabaya, ke Malang. Tahun selanjutnya saya mendapatkan panggilan pergi ke Sulawesi. Dan saya pikir tahun 65 di Sumatera, 66 di Sulawesi, 67 di Kalimantan, 68 kembali Sumatera, 69 datang lagi ke Sulawesi, lalu 70 kembali lagi pergi ke Kalimantan. Setiap 3 tahun keliling satu pulau, sampai selanjutnya baru ada panggilan dari Ambon, dari Bali, daripada Papua. Saya keliling satu kota demi satu kota. Dengan masa muda umur 25-26 keliling sebatang kara, belum nikah, dan saya tidak tahu mati hidup, susah senang, sehat sakit, bahaya aman, pokoknya pergi. Kalau tidak bisa pulang tidak apa-apa. Kalau sudah pergi selesai, setelah menjalankan kehendak Tuhan, pergi lagi, pergi ke surga. Itu alangkah indahnya. Waktu saya dipanggil ke ujung pandang, saya tidak pernah pergi situ. Saya coba lihat, itu Makassar kota apa sih? Ada gereja, beberapa gereja. Salah satu yang undang saya gereja besar, GKI Samion, yang bisa isi kira-kira 600 orang. Begitu hari pertama saya khotbah, saya menentukan cinta kasih Allah 7 hari. Kasih Allah, kasih Allah, kasih Allah. Yang dengar khotbah meledak, saben hari tambah ratusan orang. Sampai malam terakhir hampir 1000. Yang bisa masuk kira-kira 600. Yang di luar tak bisa masuk 400 orang. Mereka susun kursi meja, berada di atas kursi, di atas meja, sampai jendela gereja tertutup, ventilasi angin tak bisa masuk. Dan begitu ramai, begitu penuh orang dengarkan firman Tuhan. Malam terakhir yang datang itu lebih 1000 orang. Dan banyak yang menangis, banyak yang terharu dan menyerahkan diri menjadi hamba Tuhan, menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Gereja dibangunkan berkobar-kobar seperti api yang menyala-nyala. Selesai pendetanya, sekarang masih hidup di Jakarta, umur 84. Namanya Pendeta Yunus Angkasa, bahasa Tionghoa Hong Jin He. Dia bicara Stephen Tong, kita kawan sekolah di saat engkau sekarang bikin kebakaran Injil di Makassar begitu sukses, saya mengajak engkau pergi ke Palopo. Apa itu Palopo? Saya tidak tahu. Palopo itu satu kota yang kira-kira 400 km jauhnya, dan kota itu Kristen minoritas. Tetapi kota itu ada orang Kristen yang ingin kami pergi ke sana, karena di situ banyak orang Tionghoa sudah merantau di Indonesia 40 tahun, tidak pernah melihat seorang pendeta dari Tiongkok. Kamu dari Tiongkok, kalau kamu pergi, mereka akan senang luar biasa. Saya bilang, okay, saya pergi. Berarti saya tidak pulang. Kita memperpanjang 10 hari lagi.
Setelah itu kita mau pergi ke Manado lagi. Kiranya perjalanan ini dipimpin oleh Tuhan. Itu di Sulawesi tahun 1966. Setelah saya umumkan saya akan pergi Palopo, malam itu seorang letnan kolonel dari angkatan darat polisi datang kepada saya, engkau tidak boleh pergi. Saya menanya, hak apa engkau melarang saya pergi mengabari Injil di Palopo? Saya ketua majelis di Makassar. Saya yang mengundang engkau datang ke sini. Engkau sudah datang, silakan pulang. Saya tidak undang engkau ke Palopo. Saya bilang, engkau yang disuruh Tuhan undang saya ke Makassar. Tapi Tuhan sendiri mengundang saya ke Palopo. Tidak ada urusan kamu. Tidak bisa. Engkau mesti pulang. Karena engkau saya undang, engkau mesti pulang. Kalau engkau tidak pulang, engkau pergi Palopo. Tahu tidak itu tempat bahaya? Saya tanya, apa bahayanya? Tentara pemberontak yang melawan pemerintah pusat di Jakarta sedang kumpul di situ, sehingga jalan dari Makassar sampai Palopo 400 kilo. Kecuali orang pergi ke Makale, tempat Sinode Toraja, hampir tidak ada orang berani lewat itu. Engkau kalau pergi ke situ, mungkin dibunuh, mungkin ditangkap, mungkin disiksa, dan tidak ada orang bisa memelihara saya. Saya menjawab, Tuhan pemelihara, saya tidak perlu takut, saya mau mengabari Injil di situ. Pendeta Angkasa mengatakan, saya juga rasa kita harus pergi. Ketua majelis marah sekali, pokoknya tidak boleh pergi. Saya bilang, bagaimanapun saya jalankan kehendak Tuhan, saya akan pergi. Dia melihat saya berdiri keras. Malam itu dia bicara sama majelis yang lain berapa jam. Besok paginya datang lagi cari saya. Kalau engkau begitu keras, engkau mau pergi, saya tanya, bagaimana saya tanggung jawab kepada gerejamu di Surabaya? Bagaimana saya bertanggung jawab kepada ibumu yang berada di kota Surabaya? Saya biar saya tulis surat, berkata, ibu yang kekasih, saya akan pergi ke Palopo. Kalau di tengah jalan dibunuh, itu tidak ada urusan sama sinode. Biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Mama, saya tetap menjalankan kehendak Tuhan. Ketua majelis mengatakan, kalau begini, okay, you tanggung jawab sendiri, saya tidak peduli lagi. Mau pergi-pergi. Tetapi dia mengatakan, saya tetap ada perasaan tanggung jawab atas hidup matinya engkau, maka saya akan kirim satu polisi, satu tentara, bawa senapan yang panjangnya hampir 80 cm mengawasi engkau naik di dalam jeep yang menghantar engkau untuk menjaga keamananmu. Saya bilang, itu terserah, tapi saya harus pergi. Besok pagi jam 7 kita semua sudah selesai, siapkan, bawa koper kecil, naik ke atas mobil. Lalu tentara datang dengan senapan yang panjang, polisi datang dengan pistol yang panjang, naik ke jeep, kita mulai berangkat. Saya tidak pernah khotbah diikuti dengan dua senapan begitu berat. Ini pertama kali. Saya serahkan Tuhan, kehendakmu yang jadi saja. Kita dari Makassar jalan kira-kira 4 sampai 6 jam. Kita sampai di Pare-Pare. Tepatnya waktu saya sedikit lupa, karena sudah 54 tahun yang lalu. Sudah Pare-Pare, kita makan, kita mengunjungi beberapa orang. Mereka mengharapkan kami juga bisa pimpin kebaktian di situ. Kami sudah berpisah, naik mobil jalan lagi. Dari Pare-Pare sampai Palopo, sekaligus dengan Makassar, semuanya 400 kilometer. Saya tanya, jam berapa bisa sampai? Dia bilang, perlu 2 hari 1 malam. 2 hari 1 malam
hanya untuk 400 km. Ini dah gila. Kalau kita setir mobil 40 km, mesti 10 jam sampai. Itu mimpi. Itu ide. Karena jalannya rusak semari. Semenjak Belanda pergi. Sampai hari itu, kira-kira sudah 23 tahun. Belanda meninggalkan Sulawesi. Tidak pernah ada perbaikan jalan. Dari Makassar sampai Palopo 400 km. Kecuali sampai Pare-Pare masih ada jalan yang kelihatan ada aspalnya. Sedur semua rontok. Semua telanjang. Batu-batu. Yang besar dan yang kecil. Ada yang 1 meter besarnya. Ada yang 10 cm besarnya. Bikin gelombangnya jalan itu hampir tidak bisa jalan. Mobil lewat situ. Brak, brok, brak, brok. 1 menit bisa goncang 20 kali. Bagaimana bisa sampai 400 km? Maka dari Pare-Pare sampai Palompo harus melewat Makale. Kita dari pagi-pagi berangkat dari Pare-Pare sampai sore jam 4 jam 5 baru sampai di Makale. Makale masih ada mungkin 100 km lebih ke Palompo. Dan sudah matahari mulai tergenam. Kita setelah mengunjungi satu-satunya tempat, yaitu orang Kristen punya pusat sinode, saya minta sama-sama berdoa. Mereka heran. Ini pemuda dari Malang, dari Surabaya, datang-datang ke kantor sinodenya gereja orang lain, minta semua berdoa. Apa ini? Tapi mereka dengar, sama-sama berdoa. Sesudah itu saya bilang, doakan saya mau ke Palopo. Mengabar Injil di situ. Saya dengar itu bahaya. Tapi saya harus berangkat. Lalu kita mulai dari Makale jalan ke tempat nginap. Malam itu tidur 1 malam. Besok pagi jam 8 berangkat lagi dari Makale sampai Palompo. Di tengah-tengah jalan saya tidak pernah melihat pandangan begitu indah. Gunung begitu tinggi. Rimba begitu hijau. Dan juga tempat-tempat pegunungan yang banyak binatang burung-burung yang tidak pernah lihat. Terbang mendadak berhenti di tengah-tengah jalan. 2 ekor burung saling berpacaran. Seperti mengatakan kami ciptaan Tuhan yang indah. Sekarang menyambut engkau datang kepada dunia alam ini. Saya melihat kedua burung senang. Penuh sukacita bersyukur kepada Tuhan. Kita berangkat lagi. Lalu lembah, jurang, gunung, pohon, batu. Dan semua lereng gunung ini indah luar biasa. Tetapi tidak ada 1 orang lewat. Jalan yang sepinya seperti tempat kuburan. Jalan yang sepinya seperti dunia yang lain. Tidak ada suara manusia. Kita biasa di kota ketemu manusia bicara, cerewet, ngomong, ribut. Sampai di situ tenangnya. Selain sedikit suara burung, tidak ada 1 suara apapun. Hanya dengar mobil kerok, kerok. Lewat jalan yang rusak. Kita terus latihan perut. Dengan keadaan hampir mau patah pinggangnya lewat jalan itu. 2 hari 1 malam baru tiba di tempat tujuan. Ini saya tidak pernah ceritakan di sini. Karena hidup saya sangat panjang. Cerita sangat banyak. Sangat banyak yang lupa. Baru saya diingatkan kembali oleh orang yang minta ketemu saya 4 hari yang lalu. Saya ingat kembali, oh tahun 66 terjadi hidup begitu sulit, peristiwa begitu penting. Tapi kok seolah-olah sudah dilupakan. Sampai di Palopo orang bilang kunjungi seorang dan di rumah orang itu saya masuk. Dia jualan apa saja dari paku sampai semen, sampai bata, sampai sarung. Semua dijual, toko yang cukup besar. Jualannya macam-macam. Dia itu pemilik toko
yang sangat penting di Palopo. Mari kita bicara di atas. Saya Pendeta Angkasa, sama satu lagi Pendeta Yunus orang Toraja, sama naik ke tengah loteng, kita bicara berempat orang. Di tengah bicara saya tak senang karena tempat ini siapa? Orang yang gede, jenggotnya begitu besar, alisnya begitu tebal, ini siapa? Saya rasa kalau saya tidur di rumah ini, besok kalau ada bahaya, malam-malam orang masuk bunuh saya bagaimana? Saya minta kalau bisa pindah tempat, cari orang Tionghoa yang saya lebih kenal gitu. Maka tengah-tengah bicara-bicara, saya bisik sama Yusuf Angkasa, setelah ini kita pergi. Jangan tinggal di rumah ini. Kita cari tempat orang Tionghoa lebih aman. Saya bicara pakai bahasa Tionghoa sama Yunus Angkasa. Waktu bicara sama separuh orang besar itu, saya orang Tionghoa. Cilaka. Saya bisik-bisik dia ngerti. Seolah-olah saya diskriminasi dia. Dia sedikit marah. Saya orang Tionghoa. Tinggal di sini saja. Tidak usah takut. Mana berani takut lagi. Setelah dia ngomong begini, oh iya iya iya, saya diam-diam begitu. Setelah itu kita dua orang saling melihat mata dengan mata, ketawa setengah mati. Ini cilaka. Pergi rumah orang lain mengatakan jangan tinggal di sini. Pergi tinggal orang Tionghoa, dia bilang saya orang Tionghoa. Sudah masuk kamarnya, dua orang ketawa setengah mati. Di tengah-tengah ketawa ada orang ketuk pintu. Buka, dia di situ. Dia bilang, tidak usah, takut. Saya jaga kamu. Saya baru diam-diam. Nah, malam itu kita mulai kebaktian pertama. Waktu dibawa mobil sampai di tempat lapangan, saya baru tahu bukan di gereja, di lapangan terbuka. Wah, ini bahaya. Ini tempat pemberontakan. Tempat orang-orang bersenjata yang melawan pemerintah daripada zamannya. Itu masih Soekarno, saudara-saudara. Saya telah mengalami Soekarno, Soeharto, Habibie, lalu daripada siapa itu? Daripada Presiden Wahid sampai Megawati sampai sekarang. Semua presiden di Indonesia saya mengalami. Saat itu masih Soekarno. Yang tidak setuju merdeka, yang memberontak masih banyak di sini sana, paling kuat itu di Manado dan di daerah Sulawesi. Mereka melawan Soekarno, melawan pemerintah, dan saya tidak tahu. Saya cuma tahu kabar ini pergi ke Palopo, masuk ke sarang musuh, masuk ke tempat pemberontak yang memberikan nyawa mungkin disembelih di situ. Saya tidak tahu. Pokoknya jalankan kehendak Tuhan. Pokok mengabari Injil. Setelah khotbah hari pertama, semua heboh. Waktu ini Pendeta Stephen Tong, waktu itu belum ditabiskan. Seorang hamba Tuhan muda begitu berani. Khotbahnya tidak kira-kira. Khotbahnya begitu nekat. Ini orang bisa dibunuh di sini. Ini orang membahayakan seluruh keluarga Kristen di seluruh Palopo. Karena saya makan juru selamat banyak. Tidak. Pendiri agama yang banyak, juru selamat cuma satu. Pendiri agama dari manusia, juru selamat diutus dari Tuhan. Pendiri agama semua orang berdosa, hanya juru selamat tidak ada berdosa. Kalimat dianggap terlalu berani, terlalu nekat. Ini orang mau cari mati. Itulah Stephen Tong pada waktu umur 26. Setelah khotbah, sebagian orang ketakutan dan berani datang lagi. Sebagian bilang inilah baru Kristen, inilah orang yang berani, inilah iman yang sejati. Dan di tengah hari pertama 600, hari kedua jadi 900, hari ketiga menjadi 1100, lalu 1500, hari keenam 1800, hari terakhir hampir 3000 orang. Di antara orang yang berduyun-duyun datang kumpul di masa, di tempat terbuka itu,
ada orang tua, ada anak kecil, ada laki-laki, ada perempuan. Ada yang penuh dengan gairah, ada yang penuh ketakutan. Saya tidak tahu, saya cuma seorang muda yang mau melayani Tuhan. Cuma seorang yang berani tapi kurang pengalaman. Di tengah-tengah kebahayaan, saya cuma berdoa Tuhan berkati semua orang dengar Injil, engkau boleh menerima Tuhan. Tapi di antara pendengar, ada satu pendengar yang kecil, umur 10 tahun. Dia tidak tahu apa-apa. Dia ada seorang anak masih SD, belum selesai. Seorang yang penuh ketakutan. Karena 2 tahun sebelum 66 itu, dia berada di satu kota kecil, di satu camat yang penduduknya tidak banyak. Waktu saya dengar cerita ini, saya sangat sedih. Dan saya memikir, bagaimana dengan Gereja Reform Injil Indonesia? Dengan GRII, Majelis Tua-Tua dan anggota pengurus semua. Jangan kira engkau kuat. Jangan kira engkau imannya teguh. Jangan kira engkau orang Kristen yang baik. Jika ancaman pembunuhan tiba, mungkin yang paling cepat adalah tua-tua. Adalah majelis. Adalah yang baru lulus sekolah teologi. Karena begitu menakutkan, seluruh kota gemetar dan semua tanda tangan satu persatu. Tetapi 3 hari pada waktu deadline sudah datang membunuh semua itu, malam itu ada satu orang tua umur 40 lebih bawa anak-anaknya, istrinya, semua lari dari kota itu, pergi ke kota seberang di mana lebih banyak orang Kristen. Mereka bawa anak yang ketakutan, gemeter sepanjang malam berjalan sampai di kota lain, menginap, simpan di keluarga orang Kristen, dan mereka sendiri sembunyi dan sendiri berdoa Tuhan pimpin mereka. Setelah itu tenang kembali. Yang kompromi sudah tanda tangan, beberapa keluarga lari ke tempat lain menetap di situ dan tidak mau kembali. Rumahnya dibuang, barang-barangnya dibuang, hartanya dibuang. Asal manusia tetap menjadi orang Kristen, tinggal di rumah orang lain, minta perlindungan dan minta pemeliharaan dari Tuhan saja. Anak itu umur 8, langsung hidup 1 tahun umur 9, 1 tahun lagi umur 10. Pada satu hari yang didengar, tidak berapa hari lagi ada pekabaran Injil yang di kota ini dipimpin oleh seorang hamba Tuhan muda dari Jawa. Wah, orang Kristen mengatakan, inilah kesempatan. Kita sudah diancam, kita sudah berada di bahaya. Kita perlu dikuatkan imannya. Sekarang ada KKR yang dipimpin seorang pemuda. Pemuda itu ada pengalaman apa? Pemuda itu ada bekal apa? Hak apa dia datang memberi kabar Injil? Banyak orang penasaran. Mereka ingin melihat. Maka mereka datang ikut 600 orang hari pertama. Nah, itulah kebaktian yang diatur saya khotbah di situ. Saya tidak tahu. Saya tahu pokoknya pengabaran Injil. Pokoknya melayani Tuhan. Pokoknya memberitakan Yesus Kristus. Itu tugas saya. Yang lain saya tidak ngerti. Tapi Tuhan bekerja begitu ajaib, begitu heran, dan begitu langka di luar dugaan kami. Anak umur 10 itu dengar ada KKR dipimpin seorang dari Jawa yang muda. Dia ingin melihat orang muda ini siapa. Dan dia datang di tengah-tengah 600 orang. Dia perhatikan setiap kalimat. Kita yang khotbah tidak tahu apa yang terjadi. Tapi Tuhan yang bekerja tahu siapa pendengar. Apa yang dikhotbahkan. Dia atur pikiran pendeta. Dia juga memberikan pengertian pendengar. Lalu saya berkhotbah, Yesus juru selamat. Dia mempunyai 7 syarat. Yang satu pun tidak ada pendiri agama yang lain. Wah, semua mendengar dengan begitu teliti. Tertarik.
dan banyak yang catat-catat. Yesus beda dengan semua pendiri agama. Pendiri agama timbul sendiri karena sadar adanya dosa. Yesus adalah diutus yang tidak berdosa. Satu-satunya khusus diutus oleh Tuhan Allah ke dunia menjadi juru selamat. Hanya Yesus Kristus. Mereka catat itu. Anak yang umur 10 ini terkesan sekali. Wah, ini baru yang saya perlu. Ini baru iman Kristen yang sejati. Saya gentar, takut dibunuh, mau dimasukkan ke dalam agama yang lain. Tapi saya tidak tahu bagaimana memelihara imanku, karena saya sendiri penuh dengan ketakutan. Baru hari ini saya dapat jawaban dari Tuhan. Yesus satu-satunya juru selamat. Yesus yang diutus tunggal, bukan diri sendiri ingin mengetahui apa arti hidup menemukan agama. Yesus juru selamat yang diutuskan. Bapa utus aku datang kepadamu. Itulah sebab marilah percaya kepadaku. Hari kedua saya berkhotbah. Yang diutus adalah satu-satunya manusia yang tidak pernah berbuat dosa. Bagaimana kalau berdosa bisa menyelamatkan orang lain yang berdosa? Itu tidak mungkin. Sama seperti orang tidak bisa berenang mau menolong orang yang kelelap di dalam air, itu mustahil. Yesus kalau berdosa, dia akan sama dengan kita binasa. Tetapi Yesus tidak berdosa, dia menjadi juru selamat syarat kedua. Anak itu catat, anak itu dengar, hatinya penuh amin kepada Tuhan. Ini di kota Palopo, ini di antara ratusan orang Kristen. Seorang anak kecil yang Tuhan mau panggil, Tuhan mau pilih memberikan pendengaran. Satu kalimat demi satu kalimat, satu tema dengan satu tema, satu hari demi satu hari. Hari ketiga Yesus satu-satunya mati mengganti. Semua orang mati karena dosa sendiri, semua mati karena upah dosa adalah maut. Yang tidak berdosa Yesus Kristus mati, bukan mengganti, bukan karena sendiri harus mati, tapi dia mengganti orang berdosa supaya mereka boleh diselamatkan. Wah, waktu dia mendengarkan khotbah ini, celik matanya. Christ the sinless savior. Christ is a substitution savior. Kristus yang mengganti orang lain dihukum mati di atas kayu salib. Dia catat lagi, hari keempat, Yesus adalah juru selamat karena satu-satunya bangkit pula dari antara orang mati. Waktu dia baru sadar, Musa tidak bangkit, Yesaya tidak bangkit, semua nabi sesudah mati tidak pernah bangkit, hanya Yesus yang bangkit, maka dia juru selamat. Kelima, dia yang melunaskan tuntutan keadilan Tuhan. Sebab itu dia adalah yang paling benar dan paling jujur, paling setia, paling tidak bernada noda di hadapan Tuhan. Dia mencukupi tuntutan Tuhan. Malam hari ke-6 dia juru selamat karena kesuksesan dia, dia diterima kembali ke surga. Dia berkata, aku dari Bapa masuk ke dalam dunia, saya meninggalkan dunia kembali kepada Bapa. Dialah satu-satu yang diterima sehingga dia menjadi juru selamat yang berdoa syafaat di depan Allah Bapa bagi kita saben hari yang berdosa. Ketujuh, dia adalah juru selamat, dia satu-satunya akan datang kembali ke dunia. Yesus datang kembali menggenapi rencana keselamatan secara total. Tapi kitab suci memberitahu kepada kita Yesus juru selamat satu-satunya yang sempurna. 7 malam khotbah itu selesai. Malam itu seorang datang kepada saya, pasti bentong, besok mau pulang jam berapa? Saya kira habis makan pagi jam 8 kita berangkat. Tidak bisa. Lalu dengan perjalanan sangat panjang sekali, di tengah-tengah gunung, di tengah-tengah rimba, di tengah-tengah itu tepi gunung yang tinggi sekali, kita jalan kecil mau menuju ke Pari-Pari. Saudara-saudara, di tengah-tengah jalan terjadi satu hal yang menakutkan. Mobil rusak. Di tengah-tengah pemberontak penuh orang,
di tengah-tengah tentara yang mau melawan musuh, mencari siapa lewat sini, ditodong, dibunuh, atau disiksa. Di situ mobil kita rusak. Waktu mobil rusak, supirnya ketakutan. Pendeta lain yang mendamping saya juga bilang, bagaimana kita sekarang di tengah-tengah bahaya. Saya turun dari mobil, lihat kanan, lihat kiri. Di seluruh gunung tidak ada satu orang. Hanya suara burung. Dan tidak ada manusia yang lewat. Sangat mengerikan. Dan mendadak saya lihat polisi yang pegang senapan. Tentara yang pegang senapan sedang gemeter. Saya tanya, Pak tentara, Pak polisi, kami tidak ada senjata, kami tidak bisa. Kenapa kamu sambil pegang tentara, sambil pegang itu senapan sambil gemetar? Dia bilang, Pak pendeta, saya terus terang ya, yang bahaya bukan kamu. Karena mereka justru mau merampas senjata. Mereka mau pukul kami sampai mati, senjata diambil untuk pergi memperbuat jahat lagi. Maka kami yang harus takut. Wah, saya langsung berdoa, Tuhan jagalah mereka, kasihankan mereka. Saudara-saudara, di tengah-tengah gunung itu saya melepas tantangan, mendadak arloji saya lepas. Dan arloji itu saya masih ingat, mereknya Wheeler, bikinan Swissland. Sudah lepas, jatuh ke gunung. Tidak pernah ketemu sampai hari ini. Kalau saudara ada ke situ boleh ambil. Saudara-saudara. Lalu mobil rusak. Rusak di mana? Saya tidak ngerti. Saya bukan montir. Saya tidak pernah kerja di bengkel. Saya tidak mengerti mobil. Saya ikut masuk ke lorong mobil. Lihat apa yang rusak. Dan tentara jaga di pinggir. Lihat kanan, lihat kiri. Ada tidak orang jahat yang mendekati kita. Saya bawa ke kolom melihat. Saya tahu itu pirnya mobil dulu bersifat bukan pir sekarang, shockbreaker, seperti sesuatu besi yang panjang, tengahnya ada satu pen. Pen itu menjangkat dan pirnya goyang-goyang. Akhirnya karena terlalu banyak getar di tengah-tengah batu yang besar, jalan yang rusak, itu pen yang di tengah itu patah. Setelah pennya patah, rodanya tergeser ke depan. Karena mobil ke depan. Akhirnya roda itu digeser ke belakang, kena selebor, tidak bisa jalan lagi. Waduh, bagaimana ya? Saya tanya, caranya apa? Caranya cari pen yang kuat untuk tahan pir itu, supaya mobil bisa kembali kepada asalnya, duduk di tempat aslinya, tidak goncang lagi. Di tengah-tengah gunung ada besi yang tidak temu, ada pen yang cocok bisa dipasang di situ. Itu kecuali onderdil asli daripada mobil semacam itu, tidak ada orang bisa menolong. Saya pikir, Tuhan, apakah saya harus mati di sini? Apakah bahaya harus saya alami? Saya cuma takut sama Tuhan. Saya cuma taat kepada pimpinan Tuhan saja. Sehingga akhirnya saya mendapatkan bijaksana dari Tuhan. Bolehkah kita minta beli kawat? Kawat yang keras, yang panjang. Dari kasis mobil tarik kepada itu as daripada roda yang sudah geser. Tarik kembali supaya waktu mobil maju dia tidak terus geser ke belakang karena ditarik. Mereka bilang, wah ini cara paling baik. Lalu di tengah-tengah kesulitan di Dukina, lewat situ cari ada orang. Akhirnya ada satu rumah yang sedang menjemur pakaiannya di atas, bukan tali rafia, tapi tali kawat. Karena kawat dipakai untuk jemur baju. Saya bilang, ini ada kawat, mari kita rundingan, boleh dibeli dah kawat. Nah, seorang wanita yang membeberkan pakaian di tengah-tengah pegunungan itu bilang, tidak bisa, ini kawat saya mau pakai. You boleh pakai tali yang lain, saya bayar mahal, boleh tidak? Dia bilang, ya kalau mau bayar mahal, saya boleh serahkan kawat kepada kamu. Wah, saya bersyukur kepada Tuhan. Akhirnya kalau tidak ingat salah, itu 50 tahun yang lalu, uang 3.000 itu mahal sekali. Kita bayar 3.000 dapat kawat kira-kira 4 meter panjangnya. Terima kasih sama dia, masuk ke dalam bawah kolong.
pasang kawat di kasis mobil, lalu putar ke belakang, tarik di asnya ban, tarik kembali dan keliling lagi. Akhirnya bisa tahan berapa lama? Tidak tahu. Kalau sudah tahan setengah jam, itu kawatnya patah, kembali koser, kita mati di situ. Tapi kelihatan kawat itu sangat kasar, sangat kuat, sehingga mungkin bisa tahan lama. Akhirnya terbukti setara dipasang jalan terus sampai 300 km sampai di Makassar, tidak terkoser lagi. Puji Tuhan. Baru kita melewati daerah bahaya. Nah sekarang cerita sampai di sini, sampai di Makassar kita bersyukur, pulang pergi dipelihara, pulang pergi aman, pulang pergi tidak mengalami penyiksaan, tidak mengalami orang jahat yang membunuh kami. Kita bersyukur kepada Tuhan. Lalu saya sedang siap untuk kembali ke Malang, bicara sama mama bagaimana Tuhan pimpin. Itu ketua majelis juga bersyukur engkau pulang dengan selamat. Saya mau cerita hal yang lain. Di dalam kebaktian Palopo 7 hari itu, ada seorang tua menangis di depan saya. Saya dari Tiongkok merantau ke Indonesia sudah 45 tahun. Dari masa anak kecil sampai umur 60 belum pernah mengetahui ada orang Tionghoa yang jadi pendeta. Saya tidak pernah mendengar Injil dari mulut seorang Tionghoa. Sampai umur 60 lebih baru lihat seorang nama Stephen Tong dari jauh-jauh datang melewati jalan yang bahaya, khotbah di Palopo, membuat saya imannya kuat. Saya bersyukur Tuhan. Saya kira itulah yang Tuhan kerjakan. Tapi sampai 4 hari yang lalu saya baru tahu yang Tuhan kerjakan. Kali itu saya pergi ke Palopo jauh lebih besar daripada apa yang saya tahu, yaitu ada anak umur 10 dengar khotbah. Di dalam khotbah itu dia mendengar satu kalimat yang saya sudah bicara kepada ratusan ribu orang, tapi seluruh Indonesia yang dengar jelas kalimat itu cuma anak ini tahun 66. Sekarang saya mau tanya, kapankah Indonesia mendengar Injil, seluruh negara menjadi orang Kristen? Mungkinkah? Stephen Tong bilang mungkin, karena Allah itu tidak ada hal yang mustahil. Tapi siapa yang mengerjakan itu, kiranya Tuhan kirim orang. Anak itu mengatakan, kirim saya. Anak umur 10 ini sekarang masih hidup, umur 64, baru ketemu saya 3 hari. Dia berkata, kirimlah saya jadi orang yang bikin Indonesia menjadi Kristen. Orang itu 8 tahun kemudian dia dikirim papanya pergi ke Jakarta. Anak umur 10 sudah menjadi umur 18. Masuk di mana? Jakarta, masuk UI. Jangan hina anak desa ya. Jangan hina kota kecil. Banyak orang tua mempunyai pikiran yang tinggi, mempunyai pikiran yang sangat sempurna untuk pendidikan anak. Anak dari kota kecil yang tadinya mau dibunuh, ada satu anak dikirim ke UI, belajar di Universitas Indonesia, dan dia belajar yang baik, akhir lulus menjadi pemuda yang sangat sukses. Dan saat itu saya sedang mengabar Injil di Indonesia, ketemu dengan orang-orang UI yang masuk ke dalam perkantas yang mempersiapkan khotbah untuk orang-orang universitas. Di antaranya ada beberapa orang yang sangat melayani Tuhan, satu mengapul segala yang baru meninggal bulan lalu. Yang satu lagi Bapak Daltur yang hari ini ada di sini. Yang satu lagi Matius Mangentang. Ini semua orang UI. Waktu ketemu sama saya bilang, anak muda jangan takut. Anak muda harus berani bekerja bagi Tuhan. Bagaimana Pak? Saya bilang, pakailah kebaktian yang besar. Jangan puas dengan berapa puluh orang di dalam persekutuan. Mari kita sewa gedung gelora Istora, bisa isi 10 ribu. Kalau perlu kita khotbah kepada 10 ribu mahasiswa.
Tidak ada uang, Pak. Sewa gedung itu mahal, Pak. Mahal. Bagi Tuhan tidak ada yang mahal. Saudara-saudara, bangun gedung ini mahal tidak? Jawab. Jadi tidak? Kenapa jadi? Karena ada orang Kristen yang beriman kepada Tuhan. Iman itu bukan dongeng. Iman bukan cerita. Iman itu bukan mimpi. Iman itu fakta hidup setiap hari bersandar kepada Tuhan. Saya bilang sewa gedung istora, Pak, mahal, Pak. Saya bilang tidak usah bicara mahal. Coba tanya berapa nanti kita sewa. Nih Tuhan siapkan uang, pasti bisa bayar. Lalu orang tiga mengapul, Daltur. Daltur di sini hari ini, silakan Daltur berdiri. Daltur silakan berdiri. Ini ya, silakan berdiri. Berdiri ya, tidak ada. Ini ya, ya ini. Dia sudah pergi ke Amerika berapa tahun, hari ini mendatang di sini. Dan saya biasa tidak bicara tentang Daltur. Hari ini bicara Daltur, Daltur muncul. Nah saudara-saudara, orang-orang tiga itu tanya saya, kalau tidak ada uang bagaimana? Saya bilang, Tuhan siapkan, tidak usah takut. Waktu anak muda didorong oleh orang lebih senior, itu penting. Kamu orang senior, jangan takut-takutin anak muda. Jangan bikin mereka kerdil. Bikin mereka berani. Bikin mereka beriman. Itu yang saya kerjakan. Mereka tanya, kalau tidak salah, sewanya satu hari kebaktian malam buat berapa jam? 1,5 juta. 1,5 juta untuk orang mahasiswa 50 tahun yang lalu, besar sekali uangnya. Mana mungkin? Lalu mau undang siapa khotbah? Undang Stephen Tong. Undang Stephen, taruh di hotel, uang lagi. Oke, tidak usah taruh hotel. Taruh di menteng rumah seorang Kristen, kasih satu kamar di atas, suruh saya tidur di situ. Saya tidak peduli tidur mana, tidak peduli dikasih honor, tidak peduli kerja apa, pokoknya muliakan Tuhan, pokoknya mengabarkan Injil. Saya tidur di situ. Sore 6:30 mereka bilang, si Pentong, sekarang kita pergi ke istora. Saya tanya, izinnya sudah dapat tidak? Izin kebaktian di istora tidak gampang. Untuk 10.000 orang, mesti berapa polisi yang menjaga keamanan, yang menyediakan kebaktian. Kalau kasih uang kantor polisi, baru mencukup dibagi kepada orang yang perlu makan malam. Tapi ini mahasiswa, tidak ada uang. Jadi bilang, kapan dapat izin? Tunggu. Tunggu 2 hari, kapan dapat izin? Tunggu. Tunggu. Disuruh tunggu. Maka yang sebenarnya pergi kantor polisi, tunggu izin, Daltur. Sebenarnya dari pagi tunggu sampai sore. Pak, sudah dapat izin? Belum. Besok datang lagi. Datang lagi sampai sore. Pulang, tidak ada. Saudara tahu hari itu kebaktian di istora saya khotbah. Ribuan orang mau dengar. Izinnya kapan baru dapat? Tidak ada orang tahu. Saya kasih tahu. Sore itu jam 4 baru dapat. Jam 7 dapat izin. Sekarang kita sudah sangat lebih gampang dibanding 50 tahun yang lalu. Dan Datur juga kebal kepala, sebenarnya tunggu sampai sore. Pulang besok datang lagi, dia datang lagi. Tunggu sampai, pokoknya tidak ada uang. Sampai malam itu jam 7 kebaktian mulai, jam 4. Ini izin, silakan pergi. Cepat selenggara. 3 jam mau selenggara apa? Tapi puji Tuhan, orang sudah tahu kebaktian itu akan datang. Mungkin ada izin, mungkin tak ada izin. Hari itu jam 4 banyak orang mulai datang. Datang ke istora 1,000, 2,000. Sampai 6:30 saya sampai di situ. Sudah hampir 4,000. Jam 7 sudah hampir 6,000. Jam 7:30 sudah hampir 7,800. Jam 8 mau khotbah sudah hampir 8,000 orang. Tuhan pimpin begitu rupa. Dan hari itu yang ikut menyediakan kebaktian di salah seorang mahasiswa adalah yang umur 10 di Palopo itu. Saya sementara tidak sebut namanya. Saudara-saudara. Lalu di situ
ada jual buku Stephen Tong. Waktu 50 tahun yang lalu buku saya sudah dicetak dan sudah diedarkan di mana-mana. Tahun 78 ada buku saya dibaca oleh pemuda yang dulu di Palopo, anak-anak itu. Dia berkata, ah saya baru tahu. Waktu saya umur 10 yang khotbah itu Stephen Tong. Saya tidak tahu siapa, cuma tahu ikut kebaktian di lapangan. Lalu dia bicara, kalau mungkin siapa orangnya. Saya berkata, saya mau menjadi hamba Tuhan. Saudara-saudara, orang ini sekarang sudah umur 64. Dia sudah melayani lebih 35 tahun. Sejak umur 10 dengar firman Tuhan, dikuatkan dari ketakutan gemeter. Akhirnya menjadi dengar khotbah, dikuatkan oleh beraninya Stephen Tong. Dan dia menyerahkan diri menjadi hamba Tuhan. Saya tanya, Bapak, engkau menyerahkan Tuhan menjadi hamba Tuhan, engkau sudah mendirikan sekolah teologi, latih berapa murid? Waktu dia mengatakan, jawaban saya malu, karena kita semua STT RII, kita masih ada SPRI, kita ada bahasa Mandarin, kita terima murid 100 lebih. Dia bilang sama saya, Pak Stephen Tong, sekolah teologi yang saya dirikan kurang tinggi derajatnya. Tapi untuk menyesuaikan dengan Indonesia, banyak orang pendidikan kurang tinggi. Saya sudah dirikan ratusan sekolah teologi. Saya tanya lagi, sudah berapa pemuda-pemudi yang dilatih? Dia bilang, sudah ribuan yang dilatih. Saya tanya lagi, coba Bapak kasih tahu sudah berapa gereja yang didirikan di seluruh Indonesia. Dia mengatakan, saya rasa malu lagi. Gereja yang saya dirikan sudah lebih 700. Dengan kecil-kecil yang belum terbentuk jelas, semua kira-kira 1000 gereja. Saudara, saya mau tanya, lulusan STT RI ada tidak yang bisa bangun gereja 100 biji? Tidak pernah. Tidak mungkin. Tetapi anak umur 10 di Palopo itu akhirnya dimungkinkan Tuhan membangun gereja 1000. Di dalam sejarah kekristenan abad ke-20, saya cuma tahu satu orang sebelum dia mati bangun gereja 1700. Itu adalah Watchman Nee. Kedua adalah orang Indonesia yang sekarang dia masih umur 60 lebih, sudah lebih 1000 gereja yang dirikan. Berarti Tuhan bekerja sama. Tidak peduli zaman Paulus atau zaman Martin Luther, zaman Calvin atau zaman abad ke-21 ini, Tuhan tetap bekerja. Tetapi yang dengar suara tidak banyak. Yang sudah dengar khotbah banyak. Yang mengerti istilah satu kalimat yang penting cuma berapa orang. Anak ini dari umur 10 dengar jelas firman Tuhan. Anak ini selamanya mau menjalankan kehendak Tuhan. Saya akan selesai khotbah saya, berhenti di sini. Dan saya berkata kepada saudara, GRII sedang berlangsung. Pendeta-pendeta GRII dipakai Tuhan berapa besar, saya tidak puas. Hamba-hamba Tuhan yang lulusan STRI dipakai Tuhan berapa hebat, saya tidak puas. Saya cuma tahu, saya tidak lama lagi pergi, meninggalkan dunia, kembali ke rumah Bapak. GRI akan berkembang bagaimana saya tidak tahu. Orang seperti anak itu, kalau ada 1000 di Indonesia, gereja di Indonesia baru ada pengharapan. Tetapi orang seperti itu terlalu sedikit. Banyak anak muda cuma tahunya melayani, ikut kebaktian, lalu kadang-kadang kakak regional. Tapi berminat untuk menjadikan Indonesia, dan engkau mesti terjun. Tidak hirau mati hidup. Tidak menghitungkan subur atau miskin. Tidak memkirakan engkau kaya atau kiri. Tidak memperduli engkau sakit atau sehat. Pokoknya melayani Tuhan. Orang seperti ini sangat sedikit. Berdoalah supaya hari depan Tuhan bangkitkan lagi.
berdoalah supaya hari depan sejarah tidak berputus-putus ada orang hamba Tuhan yang sungguh-sungguh diberkati oleh Tuhan. Saudara-saudara, sampai di sini khotbah saya. Satu hari saya panggil anak itu yang sekarang umur 60 lebih bersaksi di tengah-tengah kita. Mari kita bangkit berdiri. Kita berdoa bersama-sama. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Saudara Daltur, silakan naik ke atas. Tadi dalam surga, puji, terima kasih. Saya dengan hormat minta hamba Tuhan Bapak Daltur sekarang umur berapa? 64. Kira-kira umur sama anak tadi itu, juga kira-kira umur sama mengalah segala yang meninggal bulan lalu. Dia umur berapa? 66. Ya saudara, kita semua berbarisan akan pergi bercumakan Tuhan. Waktu muda, bagaimana kita melayani, bagaimana kita dengar panggilan. Dia dipanggil Tuhan, dia melayani dan dia pergi Amerika. Sekarang datang cuti atau batang kembali? Cuti. Cuti ya, akan kembali Amerika lagi. Rabu. Rabu ya, oke. Mari kita berdoa. Saya minta Bapak Daltur pimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah dan muliakan di dalam Kristus Tuhan kami. Segala puji, hormat dan kemuliaan hanyalah bagimu ya Tuhan. Kami bersyukur untuk pemeliharaanmu, pimpinanmu, penyertaanmu, dan juga kecukupan yang kau berikan bagi kami masing-masing. Khususnya Bapak Stephen Tong yang Tuhan telah pakai begitu rupa, di mana Tuhan bekerja melaluinya untuk membangun kerajaanmu secara khusus di Indonesia ini, bahkan seluruh dunia. Tuhan, kami percaya bahwa semuanya ini terjadi hanya karena kekuatan daripada-Mu, hanya karena anugerah-Mu ya Tuhan. Dan kami bersyukur untuk orang-orang yang telah melalui patung dipanggil menjadi hamba-hamba-Mu. Kami berdoa kiranya Engkau yang terus memberikan kekuatan, sebagaimana Engkau telah memimpin, memelihara dan menyertai patung, juga untuk orang-orang yang telah Engkau panggil melalui dia. Kami bersyukur ya Tuhan, dan kami berdoa kiranya pekerjaan Tuhan terus berlangsung dan Tuhan terus memakai orang-orang yang telah Engkau panggil di dalam GRI ini ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami menyerahkan untuk perjalanan GRI selanjutnya dalam kuasa pemeliharaan tangan-Mu. Di dalam Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, kami berdoa. Amin. Amin. Sudah berapa tahun di Amerika? 17. Sekarang melayani apa? Saya melayani ngajar sekolah Kristen. Oke, puji ya. Tuhan. Saudara-saudara, setiap orang panggilan lain, minggu depan di lobby akan ada meja besarnya sampai 5,8 meter. Sekarang sedang dibikin. Lalu ada semua market, gereja-gereja akan dibangun di 25 kota. Dan ada tiga yang paling besar. Pertama di sini, kedua CIT, dan satu SKC. Sekarang sudah hampir jadi. Saudara, mungkin uangmu akan dipakai Tuhan. Jangan pelit, jangan kecil hati, beriman seperti pendetamu, mengerjakan pekerjaan yang sulit, yang besar, yang mustahil, tapi bagi Tuhan nothing is impossible. Amin. Berdoalah, minggu depan engkau akan melihat pameran dan gedung-gedung gereja akan dibangun di Manado, mungkin 1.500 orang. Di Malang mungkin 1.800 orang. Di Ujung Pandang 1.300 orang. Di Surabaya 1.400 orang. Di Medan 1.200 orang. Di Bandung 1.260 orang. Di Kupang 1.500 orang. Itu semua mustahil. Tapi kita berdoa karena Manado, Kupang, Makassar, Ambon,
daerah penting di Indonesia Timur. Mari kita bikin gereja yang cukup besar. Mungkin melalui ini Tuhan panggil banyak orang menjadi orang Kristen. KRI mempunyai tugas yang berat dan kita mempunyai beban yang sangat sulit kita pikul. Tapi selama saya masih hidup entah berapa tahun, kita berjuang terus. Setelah itu semua rekan-rekan saya, baik tua-tua, majelis, pendeta, vikaris, mari kita bersama-sama gotong royong mempikul salib, menjadikan kehendak Tuhan tergenap di dalam hidup kami masing-masing. Semua menyanyi Bapa terima kasih. Mari kita sekali lagi. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Saudara-saudara kita tetap berdiri. Mari kita mengikhlarkan iman rasuli beserta semua orang Kristen di seluruh dunia dari segala zaman. Semua mengikhlarkan. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara dipersilakan duduk. Akan pergi pimpin Kapin lagi di Kalimantan, di 4 kota, berdoa supaya Tuhan mempersiapkan hati mereka dan kita mendukung supaya setiap kota ribuan orang kembali mendengarkan khotbah dari hamba Tuhan. Terima kasih. Kembali menekankan pengumuman yang sangat penting, minggu depan adalah kebaktian gabungan dan akan diadakan perjamuan kudus. Jadi bagi saudara sekalian yang akan mengambil perjamuan kudus, silakan mempersiapkan hati di hadapan Tuhan. Kita ada perjamuan kudus jam 9, kebaktian gabungan, dan juga ada peneguhan pendeta, dan juga pada sore harinya ada konser hari ulang tahun GRI yang tiketnya bisa diambil di depan setelah kebaktian ini. Itu pukul 5 sore di tempat Katedral Mesias ini. Saudara sekalian, ada satu pengumuman lagi dari Klinik Samaritan. Dengan hormat saya mengundang Dr. Ivan untuk memberikan presentasi. Sebelum nanti kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan, mari kita bersama-sama mendengarkan pengumuman ini terlebih dahulu. Selamat siang Bapak Ibu dan Saudara-saudara sekalian. Ya, perkenalkan nama saya Ivan. Saya saat ini melayani di Klinik Pratama Samaritan sebagai dokter umum. Saya ingin sharing singkat mengenai pelayanan medis oleh GRII yang diberikan melalui Klinik Samaritan ini. Slide boleh ditampilkan. Ya, jadi kenapa nama kliniknya adalah Samaritan? Karena memang ini terinspirasi dari kisah dari Alkitab mengenai orang Samaria yang murah hati. Di mana di sini kita selalu diingatkan bagaimana kita harus berrelasi dengan sesama dan apa artinya mengasihi sesama. Sama seperti orang Samaria yang digambarkan di Alkitab yang bahkan rela merugikan dirinya sendiri demi menolong sesama. Dan ini yang menjadi salah satu tujuan dan ya harapan kami Klinik Samaritan bisa menolong menjangkau orang-orang memang memerlukan pelayanan medis. Boleh slide berikutnya? Ya, lokasi klinik kami ada di Sunter. Kalau Bapak Ibu dan Saudara sekalian bisa lihat di Google Maps, itu juga bisa di search Klinik Pratama Samaritan. Kalau dari RMCI kisaran 10 sampai 15 menit, cukup dekat lokasinya dari sini. Dan kami di sini melayani pasien-pasien yang berbayar secara umum, mandiri, ataupun juga
pasien-pasien yang memerlukan dan menggunakan pelayanan BPJS Kesehatan. Slide berikutnya. Ya, saya ini hanya ingin mengenalkan fasilitas dan pelayanan yang disediakan oleh klinik. Jadi gambar pertama ini adalah meja pendaftaran di depan ketika Bapak Ibu langsung masuk ke klinik. Slide berikutnya. Dan ini adalah ruang tindakan yang kami miliki di klinik. Next. Dan sebelah kiri adalah ruang tunggu utama jika ingin ada yang berobat ke dokter umum. Sebelah kanan adalah ruang pemeriksaan dokter umum di klinik. Next. Kemudian adalah fasilitas dental unit bagi mereka yang memerlukan pelayanan dokter gigi umum. Dan di luar dari sini, slide berikutnya, merupakan ruang tunggu utama mereka ingin berobat ke dokter gigi umum. Slide berikutnya. Ya, tadi saya sempat berkata bahwa kami memang memberikan pelayanan BPJS Kesehatan, tetapi dari sistem BPJS itu sendiri, jika memang ingin berobat menggunakan sistem BPJS, harus memindahkan fasilitas kesehatan tingkat pertama yang terregistrasi ke klinik pertama Samaritan. Sebenarnya cukup mudah, bisa Bapak Ibu bisa mendownload aplikasi mobile JKN di Play Store atau App Store, kemudian bisa dari sini tinggal klik-klik, bisa pindah secara perorangan atau per keluarga. Nanti kalau informasi lebih lanjut mengenai BPJS ini, nanti bisa tanya ke kami, mengunjungi bus kami di depan. Slide berikutnya. Dan karena ini adalah pelayanan klinik pertama, kami hanya di sini melayani dokter umum dan dokter gigi umum, sehingga jika ada yang memerlukan pelayanan yang lebih spesialistik menggunakan BPJS Kesehatan, maka kami akan merujuk Bapak Ibu ke rumah sakit tipe C dan tipe D. Ya, mungkin bisa dilihat di slides di depan beberapa opsi rumah sakit yang bisa kami beri rujukan. Jika memerlukan pelayanan lebih subspesialistik, maka rumah sakit di depan ini bisa kemudian merujuk ke rumah sakit yang level di atasnya, yaitu tipe B dan kemudian ke tipe A. Slide berikutnya. Ya, ini jam operasional klinik kami dari hari Senin sampai Sabtu. Hari Senin sampai Jumat dari pukul 8.30 sampai setengah 6 sore. Sedangkan hari Sabtu jam mulainya sama, 8.30 sampai setengah 2 siang. Sedangkan untuk hari Minggu dan hari libur kami tutup. Ya, demikian mungkin sharing singkat yang bisa saya berikan. Untuk informasi lebih lanjut nanti boleh mengunjungi klinik Samaritan. Karena setiap bulannya pun kami ada program-program kesehatan yang kami bisa berikan kepada Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Terima kasih, demikian pengumuman dari saya. Sekarang kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan. Kita menyanyikan lagu nomor 4, Bangkitkan Jiwaku, sembari kita memberikan persembahan. Datanglah Roh Kudus, kuasai hidupku.
Engkau yang lesu. Kita akan menaikkan doa persembahan. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan pada siang hari ini. Engkau kumpulkan kami di tempat ini. Engkau berikan anugerah kepada kami untuk berbagian dalam memberikan persembahan. Apa yang kami peroleh semua itu adalah anugerah-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan. Berilah hikmat kepada pengelola persembahan ini sehingga boleh menjadi satu kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dengan tetap bangkit berdiri, mari kita bersama-sama menaikkan doksologi. Yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan pulanglah dengan membawa berkat darinya. Kiranya kasih dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Allah Anak yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, dan pertolongan dari Roh Kudus senantiasa mengiring dan menyertai saudara senantiasa dari sekarang sampai kesudahan zaman. Amin. Silakan bersatu teduh, kebaktian kita selesai. Tuhan memberkati.